Shalom. Selamat malam. Kita bertemu kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Eva Retor. Saya Ellen Syahaan. Dan malam hari ini kita akan berbincang seputar bagaimana keluarga, yaitu suami istri, membangun hubungan keluarga yang sehat dan rohani. Tapi nih Ellen, kalau misalnya pemirsa lihat, kayaknya biasanya kalau obsesi hati ada keluarga sumampau. Kenapa malam hari ini jadinya dua perempuan yang bawa acara? Kira-kira kenapa ya, Ellen? Nah, karena kebetulan Kak, keluarga sumampau itu lagi ada urusan satu dan lain hal. Jadi, untuk episode kali ini, kita dulu nih yang nempatin rumah keluarga sumampau, begitu. Jadi, kita yang menjaga rumah keluarga sumampau dan pastinya untuk mengundang pemirsa sekalian untuk menyaksikan acara Obsesi Hati pada malam hari ini. Nah, malam hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu disiplin anak dengan kasih. Wah, yaitu disiplin anak dengan kasih. Ngobrolin soal anak lagi. Kira-kira apa ya, Ellen ya? Nah, karena topiknya tentang anak nih, Kak. Aku kan belum punya anak nih. Kira-kira topiknya mau membahas gimana sih? Gitu. Ini kayak ngomongin soal anak, kayak banyak banget nih masalah ataupun keadaan bagaimana mengajarkan anak, bagaimana mendisiplinkan anak dalam rumah tangga. Tapi sebelumnya kita akan membahas satu ayat inti yang akan dibacakan oleh Ellen. Oke. Kita baca dulu ya ayat-ayat temanya untuk topik hari ini terdapat di dalam Amsal 22 ayat 6. Bunyinya, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dengan ayat ini mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini kami boleh bertemu kembali dalam acara Obsesi Hati. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan suaramu melalui firmanmu, kiranya Tuhan boleh hadir pada saat kami akan berdiskusi bagaimana cara mendisiplinkan anak dengan kasih. Tuhan tolong berkati narasumber kami dan juga berkatilah kami pada saat hari ini, khususnya pada pemirsa. Terpujilah namamu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Nah Kak, kita mau kembali ke topik tadi nih, kalau kita ngomongin soal anak, disiplin anak. Nah Kak Eva, gimana sih cara mendidik anak itu? Kalau ngomongin mendidik anak, aku pun belum berpengalaman, Ellen. Anakku baru 6 bulan. Oh, 6 bulan ya. Jadi aku belum tahu bagaimana cara mendisiplin anak dengan baik, dengan bagaimana cara mendisiplin anak dengan kasih sesuai dengan tema kita. Kita akan bahas bersama dengan narasumber. Tapi Ellen, coba ingetin lagi pemirsa, kalau mereka ada pertanyaan, kirimnya kemana ya? Nah, untuk pemirsa yang akan menyaksikan tayangan ini dan sedang menyaksikan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar di YouTube ataupun di Facebook. Dan Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda di call center Hope Channel Indonesia yang ada di layar kaca Anda. Nah, jadi pemirsa pun boleh berpartisipasi pada malam hari ini jika ada pertanyaan ataupun mau memberikan apa ya topik berikutnya yang akan dibahas pada Obsesi Hati, silakan pemirsa untuk menghubungi call center ataupun di kolom komentar. Nah, seperti janji tadi kita akan menyambut narasumber kita yaitu Pendeta Kuntara bersama dengan Mem Kathleen Kuntara. Shalom Pendeta. Shalom Pendeta. Shalom. Apa kabar? Ya, baik. Terima kasih. Saja. Selamat malam untuk pemirsa, untuk Ellen dan Eva. Ya, ya, kita senang boleh belajar bersama-sama pada malam hari ini. Ya. Selamat pagi dari North Carolina. Wah, selamat pagi untuk Pendeta dan Mem. Nah, Pendeta dan Mem, topik saat ini tuh bagus banget, menarik nih. Untuk saya pribadi pun menarik karena yaitu mendisiplin anak dengan kasih. Dan Ellen pun ingin belajar juga gimana nanti kalau dia punya anak, dia juga mau mendisiplinkan anak dengan kasih. Gimana benar, Pendeta ya. Dan Mem, silakan saja untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Memang ini masalah hal yang cukup rumit ya. Oleh sebab sering orang tua tidak terlalu konsisten dalam hal ini, sebab kita sering dibawa oleh latar belakang kita masing-masing. Jadi oleh sebab misalnya dulu waktu kecil orang tua itu biasa pukul, maka sekarang juga sesudah kita menjadi orang tua ya, jadi kadang-kadang suka juga untuk mempunyai kecenderungan untuk memukul. Nah, apakah ini adalah satu cara yang baik dan sebagainya? Itulah yang kita akan sama-sama membahasnya bersama-sama. Baik. Kita mendisiplin anak dengan kasih atau dengan kasih sayang. Baik, ayatnya adalah Amsal 22 ayat yang ke-6, apa yang dikatakan di situ? Yang tadi sudah dibacakan oleh Ellen ya, didiklah orang muda menurut jalan yang
benar yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi sangat penting untuk mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya. Nah, ini ya, satu perkara yang sangat penting, sebab apa yang dibuat pada masa kanak-kanak menentukan untuk masa depan dari anak-anak tersebut. Kadang-kadang kita lihat, wah, dia sama sekali tidak mau mendengar, akhirnya mengalami berbagai macam kenakalan dan sebagainya. Tetapi ajaran pada waktu kecil itu akan selalu diingat kembali oleh anak, oleh itu, anak tersebut, ya. Yes. Dan sering orang-orang yang sudah akhirnya sudah menyimpang jalannya, oleh sebab ingat kepada masa kanak-kanak, mereka akan kembali lagi untuk menjadi anak, jadi orang yang lebih baik, yeah, gitu. Ya. Yeah. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus pelajari mengenai ini topik disiplin anak dengan kasih? Karena kalau kita lihat menurut statistik, ya, tahun 2008 itu kasus anak-anak yang nakal, ya, yang tidak bagus, yang tidak baik itu hanya 3.280. Iya, jadi ini adalah berbicara tentang kenakalan anak remaja yang, yeah, membuat berbagai macam kejahatan dan, yeah, sebagainya. Tetapi pada tahun 2009 sudah menjadi 4.123 kasus. Nah, tahun 2013 jadi 6.325 kasus dan 147 kasus tawuran antara pelajar. Jadi geng, ya, geng satu terhadap geng yang lain itu sudah makin bertambah banyak. Dan pada tahun 2014 menjadi 7.007 kasus dengan 255 kasus tawuran antar pelajar, ya. Jadi kita dengar berita melalui surat kabar dan sebagainya, berbagai macam kenakalan remaja yang menyebabkan sampai mereka masuk penjara dan sebagainya, itu satu perkara yang kita sama sekali tidak kendaki. Dan tahun 2015 mencapai 7.762 kasus. Nah, kenapa ini terjadi? Ya, kita mau lihat bagaimana dampak disiplin tanpa kasih sayang kepada anak-anak itu. Dan itulah sebabnya kita perlu melihat atau belajar bagaimana cara yang terbaik, ya, ya. Tapi pengertian kita yang sangat penting bahwa disiplin itu berbeda dengan hukuman. Nah, banyak orang pikir kalau dia hukum anak itu bahwa kita itu disiplin. Sudah disiplin. Wah, itu kita harus rubah kita punya pemikiran, ya, yang demikian. Nah, apa yang dikatakan oleh L.R. Nost, ya. L.R. Nost mengatakan disiplin is helping a child solve a problem. Jadi, hukuman itu adalah menolong anak untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, yeah. The punishment is making a child suffer for having a problem. Yeah. Jadi kalau disiplin menolong anak untuk mengatasi problema yang dihadapi, sedangkan kalau punishment, hukuman itu membuat anak menderita akibat problem yang mereka hadapi. Nah, itulah sebabnya untuk supaya kita bisa membangun anak-anak yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan, maka kita harus berpikir secara solusi, bukan kepada retribusi. Ya, jadi dikatakan, ingat, ya, to raise problem solvers, ya, kita mau supaya anak-anak kita bisa mengatasi problema yang mereka hadapi. Makanya kita perlu untuk fokus kepada solusi. Iya, jangan sampai justru hukuman itu membuat anak itu justru menderita oleh sebab problemnya, ya, ya, yang dihadapinya. Oke. Okay. Nah, sekarang kita harus lihat bahwa konsekuensi lebih bagus daripada hukuman. Ya. Jadi ada beberapa hal yang kita harus mengetahui latar belakangnya. Kalau hukuman membuat anak itu sakit, tetapi ada satu cara yang lain, yaitu supaya anak itu bisa melihat kalau dia melanggar sesuatu, akhirnya adanya satu konsekuensi. Ya. Ada konsekuensi itu tidak selamanya dalam bentuk hukuman. Ya. Ya, seperti kalau kita sudah bilang, kalau naik sepeda pakai helm, ya, kalau nggak mau pakai helm, ya, dia jatuh, tergores-gores kepala, sakit, luka-luka dan sebagainya. Bisa juga sampai gegar otak dan sebagainya, ya. Ya. Jadi kita harus lihat adanya satu konsekuensi untuk suatu pelanggaran. Nah, dunia ini beroperasi dengan konsekuensi, yaitu adanya hukum sebab dan akibat, bukan dengan hukuman. Ya. Kita harus ajarkan anak hukum sebab dan akibat. Jadi anak ini biarpun kita jauh dari orang tua, tapi kalau dia sudah tahu kenapa dia tidak bisa lakukan ini, sebab akibatnya adalah ini, dia makanya dia akan bertindak sama di depan kita ataupun di belakang kita. Ya, misalnya kita ingat waktu anak-anak kita, kita bilang mereka waktu masih sekolah, ya, mereka itu ada ikut orkestra, ya. Jadi dia ikut main clarinet dan main-main French horn, ya. Dan mereka harus pergi jauh-jauh, ya, pergi ke Portugal ke dan Maroko, ke Maroko dan sebagainya. Jadi kita bilang sama dia, Andrea, ingat, ya, mami dan daddy enggak ada di tempat, kamu orang selalu, tapi kamu orang harus ingat
ingat kalau makan, makan makanan yang seimbang ya. Dan sehat. Dan sehat ya. Jadi ada proteinnya, ada dia punya sayur-sayurnya, buah-buahan, dan juga ada dia punya karbohidrat. Dan kemudian jangan minum yang manis-manis ya. Hindarkan gula-gula. Iya, gula itu menurunkan daya tahan tubuh kita. Jadi minum air aja, ya itu bagus. Terus waktu mereka pulang, apa dia bilang katanya? Aduh, untung sekali Mami dan Daddy bilang kita kayak gitu. Kita hanya berdua, kita lah, Andrew saja di seluruh kelas yang 40 orang. Mereka semua pada sakit-sakitan karena makan, wah, banyak gula-gula ya, yang enak-enak dan ya, sebagainya. Hanya mereka berdua yang sehat, ya, artinya tidak sakit. Ya. Itu menunjukkan satu hal yang sangat penting, bahwa mereka belajar. Ya. Sebab dan ya, akibat. Sebab dan akibat ya. Ya. Jadi konsekuensi itu lebih bagus daripada suatu hukuman. Kemudian, hukuman menyebabkan kemarahan dan meregangkan hubungan. Ya. Sedangkan dan perasaan marah bisa berjalan lama, bahkan menyebabkan anak mempunyai pemikiran bahwa hukuman adalah pemecah persoalan. Jadi pada saat mereka sudah besar. Ada masalah, langsung dipikirkan apa? Dipukul. Dan kepada istri juga akhirnya demikian. Ya. Kenapa? Oleh sebab merasa bahwa itu adalah pemecahan kepada suatu masalah. Ya. Ya. Padahal itu adalah konsep orang yang salah mendidik kita. Oke, okay. Nah sekarang kita coba lihat apa yang terjadi kalau seorang itu mendapatkan hukuman. Ya, anak itu jadi takut. Jadi dia lihat, dia turut kepada orang tuanya berdasarkan perasaan takut. Takut dicambuk, ya, takut dipukul. Hanya takut di depan orang tua, tapi jauh dari orang, orang tua. Dia seperti kuda, apa, lepas kandang. Lepas dari pingitan. Kemudian merusak harga diri anak. Jadi harga itu menjadi minder. Apalagi kalau misalnya dia sudah lebih besar, masih dipukul. Ya. Itu kita harus ingat sekali bahwa itu hindarkan akan apa pemukulan yang menyebabkan anak merasa rendah diri. Ya. Kalau dia sudah rendah diri, ya kompensasi banyak. Kompensasi banyak, susah. Kemudian serasa tidak perlu lagi belajar kok, saya memang sudah bodoh ya, dan sebagainya. Jadi kita harus ingat tentang soal ini. Ya. Dan tidak, kalau hukuman itu tidak membuat anak belajar dari kesalahannya, sebab dia tidak ingat, yang paling penting adalah untuk mengajar anak untuk mengetahui apa sebabnya itu tidak boleh dilakukan dan apa akibatnya kalau mereka lakukan. Itu akan lengket di pikirannya. Iya. Ganti daripada hanya main hantam-hantam, tempeleng, tendang, dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ya kembali takut hanya di depan orang tua. Jadi dia menghindarkan akan dihukum. Ya, dengan berbohong. Ya, dengan berbohong dan sebagainya. Hmm. Kemudian menyebabkan anak melawan orang tua. Ya. Berbohong atau melakukan yang dilarang secara diam-diam. Jadi kembali baik di depan orang tua, tetapi di luar orang tua seperti kuda lepas dari pingitan. Dan tidak, hukuman itu tidak efektif jika terlalu sering digunakan. Jadi kebal anak itu, nggak peduli dia bilang, ayo pukul lah, katanya. Jadi jadi kebal ya. Jadi kita ingat itu akibat daripada hukuman. Oke. Okay. Nah sekarang kembali ke soal pukulan. Oke. Okay? Pukulan tidak mengajarkan anak akan apa yang seharusnya dia lakukan. Ya. Jadi hanya dia hindarkan kembali hanya di depan orang tua, tetapi dia tetap bisa melakukan hal yang salah di luar orang tua, jauh dari orang tua. Ya. Anak yang dipukul cenderung berperilaku menyimpang, sebab dia merasa sakit kan. Nah nanti dia kalau umpamanya orang tua itu sudah tua sekali, dia bilang, nah nyaho. Sekarang saya tidak mau apa, sebab saya waktu kecil dipukul-pukul. Dia tidak mempunyai sifat respect, tidak mempunyai sifat cinta kepada orang tua, malahan dia merasa dikucilkan. Iya, bahkan dia mudah frustrasi, temper tantrum, itu merajuk atau gampang mukul orang lain. Dia lihat modelnya, oh begitu rupanya orang tua boleh pukul, nanti kalau saya sudah tua saya pun pukul orang. Iya, bukan hanya waktu sudah tua, tetapi waktu masih muda juga. Iya, ya, gampang sekali dia untuk coba memukul akan temannya. Iya. Kemudian pukulan menanamkan lebih banyak ketakutan dibandingkan dengan pengertian. Ya. Oke, jadi dia merasa bahwa dia hanya menghindarkan pukulan, ya, tetapi dia tidak mempunyai pengertian. Kenapa? Cara hidup yang baik itu bagaimana. Jadi jangan memukul jika hanya untuk menyakiti anak itu. Karena pukulan membuat anak merasa minder ya, saya jelek atau saya tidak berguna. Saya tidak berguna, saya tidak bermanfaat, saya ini bodoh, dan sebagainya. Oke. Okay. Nah, ini penelitian daripada Duke University. Ini kebetulan tidak berapa jauh dari rumah kami. Ini. Karena kita tinggal di Wake Forest, sedangkan ini Duke University di Durham ya. Dia menunjukkan bahwa bayi
12 bulan yang dipukul memiliki skor tes kognitif yang lebih rendah dari anak-anak yang tidak dipukul pada usia 3 tahun. Makanya perlu kita kasih sayang kepada bayi itu. Kalau dia misalnya menangis, kan kita lihat menangis, kenapa? Menangis karena lapar, ya tentu kita harus berikan makanan, atau ya, atau basah popoknya kita harus berikan. Tapi kalau sudah kita lihat, oh baru kasih makan, sudah kasih, sudah kita lihat popoknya kering, ya, berarti ini nangis cuma rewel aja, kenapa? Ya, jadi memerlukan kasih sayang, pengen dipeluk dan ya, sebagainya. Nah, tetapi kan, ada orang-orang, orang tua yang bagaimana, wah saya mau ajar disiplin dari kecil. Iya, anak ini. Jadi ingat, kalau kita pukul biarpun masih bayi, ya itu akan mempunyai efek yang negatif terhadap anak. Kemudian bagaimana penelitian dari Tulane University? Iya, ya, meneliti sekitar 2.500 anak-anak yang biasa atau sering dipukul pada usia 3 tahun, ya, akan cenderung lebih agresif pada usia 5 tahun sebab anak-anak learn by modeling. Ya, yeah. Dia lihat orang tua pukul, dia juga pukul kawan-kawannya, yeah, karena dia pikir begitulah cara yang terbaik. Ya. Jadi kalau di sekolah-sekolah banyak sekali anak-anak yang suka untuk berkelahi. Ya, coba lihat biasa dia dipukul di rumah. Ya, jadi itulah sebabnya kita tidak, artinya kita harus menghindarkan pukul akan pemukulan ini. Yeah. Oke, okay. Nah sekarang saya mau coba bahas sedikit tentang moral development daripada Kolber. Oke, okay? Jadi ini ada 6 tingkat yang sangat penting sekali ya, daripada moral development. Yang pertama adalah ya dikatakan avoiding punishment. Jadi jangan kita cegah untuk hukuman. Jadi ini anak-anak ini baik oleh sebab dia menghindarkan hukuman. Ya. Jadi kalau dia melanggar, dia dihukum. Jadi dia punya perkembangan moralnya itu rendah. Ya. Dia hanya baik takut, hanya takut dipukul. Ya. Tetapi yang kedua tingkatnya adalah self interest, di mana dia merasa dia akan, dia itu akan jadi baik sebab kalau dia baik dia dapat hadiah. Ini lebih baik daripada dipukul, ya. Jadi meningkat lebih sedikit tetapi masih mempunyai moral development yang rendah. Kebaikannya itu hanya oleh sebab dapatkan hadiah, dapatkan permen kalau dia baik dan sebagainya. Jadi itu adalah satu moral development yang lebih tinggi tetapi masih rendah. Kemudian kita lihat yang ketiga adalah good boy attitude. Jadi dia mempunyai kelakuan sikap untuk menjadi baik. Menjadi baik, kenapa? Oleh sebab dia akan dipuji. Ya. Wah, kamu anak baik sekali. Ya. Jadi oleh sebab dia rajin dan kerja, oh kamu anak baik. Memang lebih bagus daripada dikasih hadiah, ya. Dia dapatkan pujian, jadi mungkin dapatkan pelukan dan sebagainya. Namun, bukan oleh sebab Dari dalamnya. Ya. Hanya untuk apanya, kita sebut dalam istilah psikologi adalah extrinsic motivation. Oleh sebab hanya dari luar saja dia punya motivasinya itu. Sedangkan kita perlu mendidik anak-anak karena ada intrinsic motivation. Jadi kita kepelajaran. Okay. Kemudian law and order morality, ya. Itu artinya lebih meningkat oleh sebab memang inilah peraturan daripada hukum yang mengatakan tidak boleh begini melawan. Oleh sebab itu adalah sesuatu hukum daripada pemerintah atau peraturan sekolah dan sebagainya. Jadi dia baik oleh sebab peraturan. Okay. Ada lebih baik ya daripada ini. Dan kemudian kita lihat tingkat yang berikutnya adalah kena social contract. Sebab sosialnya, norma sosialnya di sekitarnya itu membuat dia harus berbuat baik, ya. Iya, jadi dalam kebaikan jadi langsung dia diterima oleh teman-temannya, ya. Itulah sebabnya penting sekali kita mempunyai teman-teman yang baik. Nah, social contact itu kata, wah kamu rajin sekali, banyak bagus dalam kegiatan-kegiatan sosial, menolong sesama manusia, ya, dan sebagainya. Jadi dengan social contact maka ia menjadi orang yang baik. Nah, yang terakhir yang kita tengok di paling ujung tinggi adalah kena prinsipal. Ini adalah pengembangan moral yang paling bagus sebab dia mengetahui prinsipnya. Kenapa saya tidak berbuat itu? Sebab akibatnya adalah demikian, sehingga di luar orang tua, di luar daripada teman-teman yang baik, di luar daripada guru dan apa semua, dia tetap berprinsip itu. Jadi prinsip ini, jadi yang datang dari dalam, motivasinya intrinsic, dari dalam, yang intrinsic. Intrinsic, motivation. Itu adalah yang menyebabkan
bahkan anak ini bertumbuh dengan sangat baik oleh saat ia sudah mempunyai motivasi yang datang dari dalam. Ya, dia ingin untuk mencapai kebahagiaan, mencapai sukses. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat penting sekali. Nah, sekarang kita coba lihat lebih lanjut. Ya. Mengapa orang tua suka pukul ya? Ya. Mungkin orang tuanya yang kecewa, marah, khawatir, takut, atau bingung. Bagaimana caranya untuk ya, menangis? Oleh sebab, kenapa anak saya ini begini? Ya, saya tidak waktu kecil tidak begini. Ya. Kemudian ya, pencapaiannya kok hanya begini-begini saja ya. Jadi itulah sebabnya orang tua jadi marah, kemudian khawatir apa yang terjadi di masa depan kalau anak saya ini selalu bohong, akhirnya jadi tukang orang korupsi dan sebagainya, atau bingung. Jadi itulah sebabnya kadang-kadang orang tua suka jadi memukul. Kadang dengan teriakan dan intonasi suara yang tinggi, wah, bukan saja pukul, berteriak lagi, melengking lagi suaranya sambil memukul. Wah, ini sangat memberikan dampak yang negatif kepada anak. Dan satu hal yang harus digarisbawahi ialah bahwa sikap kasar dan hati keras hanya akan membuat anak-anak kita itu akan lari, ya. Lari. Jadi anak-anak itu akan lari, ya. Dan kami dapatkan seorang keluarga yang katakan, ya saya tidak mengerti kenapa anak-anak saya pengen sekali cepat langsung di asrama, keluar dari orang tua. Kepengen, ya. Sudah sering dipukul dan sering diapa katanya, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit anak yang sudah besar pun ditempeleng. Iya, jadi, itu satu hal yang tidak bagus. Jadi itulah satu hal yang kita harus hindarkan. Iya. Oke, arti disiplin. Sebetulnya disiplin itu apa ya? Iya, disiplin bukan hukuman, melainkan kita melatih anak itu supaya patuh. Nah, iya. Ini yang diperlukan adalah supaya dia mempunyai intrinsic motivation. Oke, jadi disiplin memberikan petunjuk berperilaku, ya. Iya. Apa yang terbaik. Tetapi kembali bukan pukulan, ya. Iya. Disiplin mengasuh tingkah laku. Iya. Jadi tingkah laku itu makin lama makin berkembang. Iya. Oleh sebab kalau ada suatu pelanggaran, dia mengalami suatu risiko atau konsekuensi. Iya. Jadi itu yang kita akan coba bahas, ya. Arti daripada disiplin. Iya. Ya. Membangun kontrol dalam diri. Ya, ingat. Jadi self-controlnya itu di dalam diri sendiri, bukan karena extrinsic factor, karena takut dipukul oleh guru atau dipukul oleh orang tua dan sebagainya. Jadi salah satu perkara yang anak harus mulai belajar di rumah adalah tahu untuk mengontrol dirinya. Ya, bukan selamanya kemauannya itu harus dipenuhi. Ya. Kadang-kadang anak itu pernah kita di supermarket lihat anak-anak pengen beli mainan tertentu tidak dikasih, langsung dia berguling-guling dan sebagainya. Kenapa? Ya. Dan orang tua karena malu, orang lain lihat, udahlah dikasih permen. Padahal itu anak harus dididik, biarpun dia berguling-guling, dia tidak bisa dapat permen itu karena itu tidak baik bagi dia. Tidak boleh. Jadi artinya dia kemauan itu harus dapat dikontrol. Sebab kalau anak belum bisa mengontrol dirinya, dia belum siap untuk pergi ke sekolah. Dia akan mengalami masalah yang sama. Dan kadang-kadang orang tua coba serahkan kepada sekolah untuk mengontrol anaknya, ya. Padahal pendidikan pertama justru adalah di rumah. Orang tua lah yang menjadi guru pertama, ya. Dan kita harus mengerti akan perasaan diri dan perasaan orang lain, ya. Perasaan diri, ya, daripada anak tersebut, ya. Kemudian jangan juga sampai mengganggu akan perasaan orang lain. Misalnya kalau seperti tindakan-tindakan berteriak-teriak dan sebagainya, itu kan mempengaruhi kepada orang lain, ya. Terus mampu bekerja sama dengan baik sehingga membuat pribadi yang menyenangkan. Kalau anak itu hanya ingat dirinya sendiri, dia temper tantrum, orang pun nggak suka kerja sama dengan dia. Jadi itu kita perlu memberikan disiplin selagi anak itu masih kecil. Kemudian anak itu kalau misalnya dia akan diajar untuk mampu bekerja sama dengan baik, ya. Diminta untuk melakukan suatu pekerjaan, wah, oke, omah, ya, kopa, ya. Dia senang sekali untuk melakukannya dan membuat pribadi yang menyenangkan. Diberikan sesuatu, ibarat, oh, thank you, ya, terima kasih, ya. Itu adalah satu perkara yang sangat baik dan itu harus kembali dipupuk pada saat masih dalam masa yang sangat kecil. Ingat, adapun dasar disiplin adalah menyadari bahwa anak itu merupakan anugerah dan amanah, sehingga perlu dilakukan sebaik mungkin dan ajarkan akhlak yang baik. Tuhan memberikan kepada kita anak supaya kita bisa didik anak itu menjadi warga surga, ya.
Iya, jadi sebagai amanah yang datang daripada Tuhan, ya kita untuk membesarkan, mendidik, mempunyai masa depan yang baik. Ini adalah satu kepercayaan yang Tuhan berikan dan kita harus laksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Baik, fungsi disiplin itu bagaimana? Ya, kita coba perdalam lebih lanjut. Ya, memberitahukan kepada anak untuk membentuk kebiasaan serta meninggalkan kenangan yang baik. Jadi ingat, yang penting mereka kalau diajar untuk melakukan sesuatu itu tiap-tiap kali dia lakukan itu akan jadi kebiasaan bagi mereka. Jadi perlu memberikan kebiasaan yang baik mengajarnya dan memberikan kenangan yang baik untuk masa depan. Waktu anak itu kecil, waktu kami kecil, wah enak sekali kami selalu pergi ke gereja sama-sama, kita selalu berbakti bersama-sama, nyanyi bersama-sama. Itu satu kenangan yang tidak akan pernah dilupakan sampai besar. Dan ingat, mengurus anak tidak cukup hanya dengan kasih sayang ya saja, karena membuat anak jadi manja kalau hanya di semua kemauannya dipenuhi dan sebagainya. Kita memerlukan satu disiplin, tetapi disiplin yang bagaimana harus dibarengi dengan logical thinking, logika sehingga dia akan bertingkah laku sesuai dengan harapan kita. Jadi kalau katakan oh jangan merokok, kenapa? Ya oleh sebab ya ini bisa merusak akan paru-paru, merusak kepada lingkungan, merusak kepada orang lain. Jadi itulah sebabnya diberikan ini. Kalau misalnya terjadi suatu pelanggaran, kamu harus mengalami sesuatu konsekuensi. Nah ini penting, beberapa faktor penting yang kita harus ingat dalam pengembangan anak-anak. Kita sebutkan tadi tentang mengontrol diri. Tetapi untuk mengontrol diri ada satu faktor yang sangat penting, yaitu nomor satu di sini apa? Memperkembang rasa hormat kepada orang tua adalah faktor kritis dalam pengendalian anak. Jadi dia harus respect orang tuanya. Iya. Jadi ada orang yang berteriak kepada orang tuanya dan sebagainya, itu satu perkara yang tidak baik. Ya. Yeah. Jadi kita anak itu harus menyadari bahwa ia tunduk kepada orang tua dan hormat kepada orang tua. Ya. Yeah. Walaupun mungkin orang tua kurang pendidikan dari kita, sampai orang tua saya tua, kemudian kami sudah misalnya sekolah sampai dapatkan S3 dan sebagainya, kita akan tetap hormat kepada orang tua. Ya, itu satu perkara yang sangat penting dan itu harus dimulai dari kecil. Ya, sebab itu adalah salah satu hukum Tuhan juga, hormati orang tua sampai orang tua itu tua, ya. Ya, jadi jangan karena dia sudah tua, sudah pikun, kita pun tidak anggap kepada dia. Kita harus ajar anak itu untuk menghormati orang tua. Kemudian kesempatan terbaik untuk berkomunikasi sering terjadi setelah disiplin. Setelah kita disiplin anak itu, terus kita katakan, nah ingat, kenapa kamu dapat disiplin ini? Kenapa kamu time out? Ya, ya kita selalu disiplin sekarang dengan memberikan anak itu Time out artinya privilege-nya, kesempatannya dibatasin. Yeah. Ya, kesempatan main misalnya dibagi. Misal dia harus duduk di kamar sendirian. Iya. Yeah. Dia nangis. Jadi itu dia akan menangis. Ya. Tetapi bukan dipukul. Yeah. Oke. Okay? Tetapi itu adalah disiplin. Yeah. Nah, itu harus dikomunikasikan yang baik adalah sesudah habis disiplin, kemudian kita sama-sama bicarakan. Tetapi bahkan sebelumnya juga, kemudian dia harus menerima itu disiplin, kemudian dia kita sama-sama berdoa dengan dia. Ya, kita punya cucu dua ya. Kadang-kadang mereka berkelahi jadi pukul, bilang, Chelsea, kok pukul adik itu, katanya. Kamu tahu itu salah? Salah. Jadi kamu sekarang harus time out. Duduklah di kantor itu sendirian. Wah, nangis. Tapi kita jangan jadi lumer hati kita. Biar dia nangis sampai 2 menit. Nanti habis dia nangis, kita bilang, "Kamu tahu kenapa kamu salah?" Ya, kamu tahu. Mari kita berdoa. Jadi kita berdoa supaya dia, jadi kita komunikasi setelah dia disiplin itu, supaya dia jangan pukul lagi lain kali. Jadi terus mereka main-main lagi sama-sama. Tapi kalau kita tidak disiplin, dia pikir, sekarang bisa main pukul-pukulan. Nanti terus-terus dia jadi pukul. Oke. Kemudian kalau kita coba mengontrol tanpa mengomel ya, kamu ini kenapa kok bandel sekali ya, tidak seperti anak yang lain dan sebagainya. Ini adalah satu perkara yang kita harus hindarkan untuk coba mengomel, oke? Dan jangan rangsang anak-anak dengan materi yang berkelebihan. Berikan suatu hadiah, ya, oke? Tetapi sesuatu hal yang sangat berkelebihan itu menyebabkan anak itu mempunyai sifat materi. Saat yang sama dia menurut oleh sebab materi, dan itu adalah satu perkara yang tidak baik untuk perkembangan daripada anak-anak. Hindarkan pengontrolan dan kasih yang berlebihan.
Jadi kita ya, yang dimaksudkan artinya terlalu mengontrol, ya. Sehingga anak tidak berkembang. Anak itu tidak bisa berkembang, ya misalnya tidak boleh keluar sama sekali dari rumah. Ya. Wah, itu sangat berbahaya. Padahal justru anak itu harus ada kesempatan untuk bersosialisasi, kemudian bergaul dengan yang lain dan sebagainya. Tetapi kasih sayang yang berkelebihan, misalnya saya disebutkan tadi tentang banyak sekali hadiah-hadiah yang diberikan dan sebagainya, ya. Dan itu menimbulkan anak itu lebih bersifat materialistik. Oke. Nah, sekarang persiapan disiplin dengan kasih sayang. Nah, yang pertama kali orang tualah yang harus menyiapkan diri, menyelesaikan urusan dengan diri sendiri dan juga dengan pasangan. Caranya maafkan masa lalu dan berdamailah dengan itu. Sebab kadang-kadang orang tua yang tidak sepakat, ya, misalnya suami tidak sayang kepada istri, marah-marah kepada istri. Istri displace-nya itu kepada anak-anak. Jadi orang tua mempunyai kesepakatan dulu. Jadi mungkin saja Bapak Ibu yang sekarang ada di rumah, ya, mungkin sudah pernah membuat suatu tindakan pemukulan dan sebagainya. Dan sekarang sesudah mendapatkan pelajaran ini, coba ambil tekad, oke, maafkan masa yang lalu. Sekarang kita memulai sesuatu cara yang baru, kemudian sepakat dengan pasangan untuk sama-sama mulai menyadari bahwa dengan tantangan zaman yang semakin besar dalam pengasuhan anak, kita tidak bisa lagi menggunakan disiplin dan gaya lama yang diadopsi oleh cara orang tua kita dulu. Ya. Saya pernah dipukul satu kali, ya. Dan kadang-kadang kita punya kecenderungan untuk memukul, kita pikir itulah caranya. Ya. Padahal zaman itu sudah berubah sekarang ini, ya. Jadi anak-anak itu punya perasaan, kita harus pikirkan perasaan anak, kita harus memikirkan dia punya nilai diri. Itulah sebabnya maka kita perlu menggunakan cara yang terbaik, disiplin dengan kasih sayang. Nah, kita juga harus mengubah kebiasaan pengasuhan yang impulsif, dengan selalu berpikir kalau saya melakukan ini sama anak saya, apa akibatnya kalau dia nanti sudah besar, ya. Kita mempunyai prinsip, dan prinsip itu kita harus lakukan, dan kemudian kita jelaskan kepada anak-anak itu. Jadi harus dengan logika, dengan pengertian dan sebagainya. Baik, peraturan disiplin dengan kasih dan logika, dengan logik, ya. Ya. Peraturan pertama adalah orang memberikan batas peraturan dengan kasih, tanpa marah atau kasih kuliah atau ancaman. Oke, kamu hanya bisa bermain ini satu jam aja, ya. Habis itu kita nanti ini. Jadi dia ada batasnya. Ada batasnya, ya. Ya. Jadi kalau misalnya terjadi suatu pelanggaran, ya, maka ada sesuatu resiko atau konsekuensi yang harus dilalui, ya. Jadi peraturan disiplin dan kasih sayang dan logik, ya. Yang kedua, ya. Kalau kita bila seorang anak punya masalah, disiplin, cara disiplinnya sebagai berikut. Dengan penuh kasih meminta pertanggungjawaban dari anak tanpa membuat masalah untuk orang lain. Jadi kita harus disiplin dia dengan kasih sayang. Oke, kita kasih ini lakukan. Oke, kalau dia main, misalnya kamu karena kamu ada kesalahan, maka kamu tidak boleh sekarang main dengan kawan-kawan kamu. Kawan-kawan kamu sudah datang di luar, tapi tidak apa-apa. Kamu tinggal di rumah dulu selama 5 menit, jangan terlalu lama pula. Nanti dia tidak merasa isolasi, ya. Nah, 5 menit itu, oke, sekarang kamu boleh keluar. Tapi ingat, kenapa kamu disiplin itu? Oke, jadi diminta pertanggung jawab kalau terjadi suatu pelanggaran. Tetapi ingat, penuh dengan kasih, jangan emosi, ya. Itu berbahaya sekali. Kemudian anak-anak diberikan pilihan dan keterbatasan, ya. Jadi anak itu memilih, tetapi dia memilih oleh sebab dia takut kepada keterbatasan, artinya konsekuensinya, maka dia akan memilih sesuatu yang baik. Ya. Kemudian ingat bahwa orang tua menggunakan pernyataan yang dapat dilaksanakan. Ya. Jangan yang tidak dapat dilaksanakan, artinya seperti, oh, nggak boleh kamu pergi hadiri kawan-kawan kamu punya hari lahir. Ya, kan dia kan perlu juga untuk bergaul. Ya, kalau kita tidak kasih kesempatan untuk bersosialisasi, anak itu pun tidak bisa belajar untuk hidup bersosial. Jadi menggunakan pernyataan yang dapat dilaksanakan. Oke, kamu mau sih ini. Kamu boleh pergi ke pesta untuk ulang tahun. Tapi ingat, hanya 2 jam saja misalnya.
kemudian jam berapa harus kembali. Ya. Jadi pernyataan yang dapat untuk dilaksanakan. Kemudian empathy dari orang tua ditunjukkan sebelum disiplin. Kalau terjadi suatu pelanggaran, ya tunjukkan orang tua menaruh suatu perhatian, ya mempunyai empathy, bisa merasakan keperasaannya. Kemudian ya baru didisiplin. Disiplin, so, orang tua harus konsisten ya. Kalau tidak, dia akan selalu menjadi pelanggar kepada peraturan. Oke, ada banyak sebab mengapa anak bertingkah laku tidak seperti yang diharapkan. Ya, yang jawaban pertama adalah belum mampu mengontrol diri. Sebab anak itu otaknya masih belum berkembang. Jadi dia nggak tahu saya pukul anak itu ya, itu nggak boleh. Tapi karena dia masih belum punya pengontrolan diri, maka dia bisa aja dia pukul. Tapi kalau dia pukul itu jangan kita pikir, oh nggak apa-apa sekali-sekali. No, biarpun dia sudah pukul anak itu, kita harus katakan kamu harus didisiplin. Jadi konsisten nih, orang tua. Oke, sebab lain adalah anak mungkin ingin tahu atau capek, sakit, lapar, bosan, canggung, ya atau sekedar minta perhatian, meniru orang tua, merasa diri tidak berharga, melindungi dirinya, ditambah lagi dengan peraturan yang tidak jelas. Ya. Jadi ini yang menyebabkan sering kadang-kadang anak itu bertindak sesuatu perkara yang tidak seperti yang diharapkan. Tetapi kita coba lihat yang pertama di sini, dia belum mampu untuk mengontrol dirinya karena sistem otak yang belum dewasa. Nah, kita harus belajar bagaimana perkembangan daripada sistem otak itu. Kalau kita lihat ya, otak kita itu ada yang ada terdiri dari beberapa lobus ya. Jadi lobusnya, lobus yang depan itu namanya lobus frontalis ya, atau frontal lobe. Nah, lobus yang kuning ini itulah tempat untuk bagaimana kita bisa merencanakan sesuatu, berpikir dengan akal budi, pengontrolan emosi, keputusan moral. Nah, anak-anak ini frontal lobe-nya itu masih belum berkembang. Kita coba lihat bahwa berkembang itu dari belakang ke depan. Jadi frontal lobe itu yang terakhir. Makin lama makin ke depan. Jadi yang biru adalah tanda daripada kedewasaan. Jadi kita bisa lihat ya, yang biru. Dan apa yang terjadi ialah kapan dia betul-betul develop. Artinya sesudah mempunyai perkembangan yang benar-benar matang ya. Nah, ini adalah kalau Anda lihat di sini under construction until 25. Anak-anak itu dia punya otak itu baru develop secara lengkap sempurna itu kalau dia sudah umur 25 tahun. Jadi orang tua mendidik anak-anak itu sebelum 25 tahun itu memegang peranan yang sangat-sangat penting. Itulah sebabnya kita tidak menganjurkan perkawinan pun pada anak yang usia masih muda, sebab mereka masih belum bisa memikirkan dengan jelas. Under construction. Jadi kadang-kadang masih sukar untuk membedakan antara benar dan salah. Tetapi ya, dengan berbagai macam bimbingan daripada orang tua, anak-anak bisa belajar untuk dapat memilih. Jadi jangan pikir, oh kalau gitu kita biarkan saja sebab dia masih belum fully developed. Nggak begitu. Tetapi kita mengajar anak supaya tahu untuk memikirkan. Jadi mempunyai intrinsic motivation. Ingat itu activity ya, prinsip yang paling atas daripada Kohlberg. Itulah sebabnya kita harus tahu bagaimana supaya anak ini tahu untuk berpikir. Jadi mengajarkan kejujuran misalnya, kita ambil contoh, gunakan saya rasa daripada menuduh. Jadi I statement. Jadi komunikasi dengan saya rasa Chelsea membohong ya. Nah, kemudian kalau dikata, oh tidak, saya tidak bohong. Oh ya, baguslah. Tapi saya merasa kamu membohong. Jadi tidak menuduh, ya kamu bohong. Saya rasa, oke. Jadi tidak mengancam. Tolong anak itu melihat bahwa membohong itu tanda kurang dewasa. Kalau membohong itu artinya kamu belum siap untuk ya bermain kalau begitu ya. Kalau belum dewasa, kalau gitu masih belum bisa melihat akan acara ini misalnya di acara di televisi ya. Kita selalu berikan acara yang terbaik tetapi mereka senang dengan acara itu, tetapi bisa dikatakan oleh saat misalnya kelihatan membohong, belum dewasa, belum siap untuk melihat acara ini. Jadi dia ada di disiplinnya adalah untuk tidak untuk bisa melihat akan acara itu ya. Mereka selalu lihat acara-acara misalnya alam ya, supaya dia orang tahu bagaimana alam itu
bagaimana pohon-pohon, bagaimana binatang-binatang, itu mereka senang. Tapi kalau deprive, dia punya privilege untuk melihat itu disingkirkan atau ditunda karena dia membohong, dia akan mengerti bahwa itu adalah disiplin kepada dirinya. Jadi penting untuk menekankan bahwa kesempatan akan datang kalau orang lebih dewasa. Jadi, oh kalau begitu ya saya sudah bohong, ini saya kurang dewasa. Kalau begitu dia tidak mau lagi untuk membohong. Terus kemudian ingat bahwa untuk menjadi orang tua bukan seperti di pengadilan. Ya kita harus mendapat bukti-bukti dan sebagainya. Jadi kita membawa coba anak ini untuk coba berkembang. Berkembang, ya mau coba untuk menyalahkan dan untuk dapatkan hukuman, tetapi kita coba membawa anak ini untuk berkembang dengan lebih baik. Dengan lebih jujur. Dan percaya insting sebagai orang tua, kan orang tua tahu kalau anak itu membohong. Jadi kita coba perkembang ya supaya anak itu akan merasa bahwa kalau dewasa ia tidak membohong, dia akan jujur. Baik, nah sekarang 5 pendekatan disiplin dengan kasih sayang. Pikirkan perasaan anak. Jangan pikir anak-anak ini tidak punya perasaan. Anak-anak kecil pun punya perasaan. Dia bisa sedih kalau kita marah. Dia bisa rasa lucu kalau mamanya ada satu kali Chelsea itu bilang dia melakukan sesuatu, saya jadi rasa lucu, saya ketawa. Terus lalu dia bilang, "Oma, that's not funny, Oma. Ini enggak lucu ini." Jadi perasaan dia juga harus kita kemudian kita minta maaf kepada dia, kemudian kita jelaskan. Jadi dari perasaan dibawa untuk berpikir, bukan dari perasaan dibawa kepada action. Nah, jadi berpikir kenapa demikian. Jadi itu adalah satu perkara yang sangat penting. Jadi demikian ia akan menghasilkan satu pemikiran yang baik. Kemudian satu faktor yang penting adalah mengajukan pertanyaan untuk mengubah tingkah laku. Jadi kalau anak itu mengadakan suatu pelanggaran, kita ambil contoh dia lari-lari di rumah. Kemudian bagaimana caranya? Itu kan mengganggu, lari-lari kemudian terjadi artinya jatuh barang-barang dan sebagainya. Jadi kita tanya. Jadi kadang-kadang orang tua langsung katakan, jangan lari-lari ya. Sebagai gantinya itu kita bertanya, misalnya Chelsea bikin apa? Oh lari-lari. Apakah itu bagus di rumah? Iya. Nah bagus. Bagusnya bagaimana? Jalan. Oh kalau gitu jalan saja ya, dek. Jadi itu adalah satu perkara yang sangat penting untuk coba jangan langsung menghukumkan, tetapi kita mengubah tingkah laku dengan pertanyaan. Biarlah anak itu bisa mengerti pemikiran yang baik dan dia bisa dapat lebih mengontrol dirinya. Terus ajarkan keterampilan untuk mengubah tingkah laku negatif. Misalnya kita bilang, ayo sekarang kita masak-masak ya. Wah senang sekali kalau kita bikin smoothie. Itu cucu kami masih kecil-kecil itu, dia mau juga ikut. Oma, Chelsea sama Caitlin mau ikut. Dan biarlah kita kasih. Kadang-kadang hanya dia taruh satu nenasnya, satu ini, masing-masing dikasih kesempatan ya. Tapi karena kita bekerja sama-sama itu, jadi dia mempunyai ada perasaan puas karena dia juga ikut smoothie. Dan kemudian waktu Patrick papanya datang, dia bilang, "Oh, thank you very much for this smoothie." Ya, terima kasih. Terus datang bilang, Chelsea bilang, "I made it, saya bikin itu." Dia merasa gembira karena dia diikut mencapai sesuatu. Itu akan merubah tingkah laku yang negatif. So, dia merasa dia telah membuat sesuatu yang positif. Jadi kalau misalnya suatu kenakalan, jadi ajar untuk sesuatu perkara yang bersifat yang baik. Jadi sebagai gantinya, ayolah kita sebagai gantinya dihukum, tetapi dibuat suatu disiplin dengan melakukan sesuatu perkara yang positif. Kemudian gunakan kalimat yang singkat. Jangan panjang-panjang sampai mereka nggak ngerti. Jadi ini satu perkara yang sangat penting ya. Jadi kenapa kalimat yang singkat itu lebih efektif? Oleh sebab memang anak-anak masih belum terlalu panjang dia punya cara berpikir dan apa. Masih sistem otaknya masih belum terlalu lengkap ya. Jadi harus dengan hal-hal yang sangat pendek ya. Jadi anak-anak diajar untuk tahu berterima kasih, kemudian diberikan pujian pada saat dia melakukan hal yang baik dan sebagainya.
Ya, fokus kepada hal-hal yang positif ya. Kalau anak itu membuat sesuatu yang positif, jangan kita tidak memberikan appreciation. Jadi kita harus fokus kepada itu. Kalau jadi kalau dia lihat bahwa sesuatu yang positif yang dia lakukan itu di artinya recognize, dilihat oleh orang tua, dia akan lebih sering untuk melakukan sesuatu yang positif daripada yang negatif. Nah, sekarang kita ingin berpikir bagaimana caranya ya fokus pada hal yang positif. Nah, inilah yang kita coba lihat. Pertama-tama, kita harus tahu bahwa anak peka terhadap harapan orang dewasa. Ya. Yeah. Jadi, misalnya, ya, wah, kalau Chelsea belajar dengan baik, maka akan bisa seperti Daddy, ya, seperti ayah, ibu, ya, sebagai dokter, ya, dan bisa memberikan pelayanan kepada orang lain. Jadi diharapkan kepada perkara yang baik, ya. Kemudian kita akan merasa berbahagia sekali, ya, dan orang tua semua senang. Jadi harapan itu ditunjukkan kepada anak-anak dan anak-anak peka terhadap harapan tersebut. Ya. Terus kemudian seringlah memuji, tapi kita harus ingat bahwa pujian yang kita berikan bukan terhadap orangnya, tapi kita berikan terhadap apa yang dia lakukan. Ya. Misalnya ini sekarang ya, mereka itu Chelsea dan Caitlin masih kelas 2 SD, tapi waduh sudah bisa dia tulis kreatif ya. Malahan Caitlin yang masih kindergarten, dia sudah bisa nulis apa yang dia jadi. Saya mengarang, rasa, ya. Mengarang, saya rasa lucu waktu lihat dia punya hasil itu. Dia bilang, what will you do if you are 100 years old? Apa yang kamu harus lakukan kalau kamu mencapai umur 100 tahun? Dia katakan, oh kalau saya 100 tahun, saya akan pergi cruise. Katanya. Dan saya akan tidur. Saya bilang, waduh anak kindergarten masih kecil gini. Masih bisa, TK. TK bisa tulis kayak gini. Saya merasa, jadi kita puji kepada dia. Wah, you are very creative ya. Jadi buatannya bukan orangnya, tapi akan penghasilan karyanya ini. Kemudian pujian sederhana juga berhasil. Artinya sesuatu perkara yang sangat kecil ya, misalnya hanya untuk membawa misalnya surat kabar atau sesuatu. Oh terima kasih banyak. Ya, kamu bagus. Sudah menolong. Ya. Kamu anak rajin sekali. Ya. Ya. Jadi itu dia memberikan satu motivasi untuk berbuat lagi perkara-perkara yang sangat baik. Ya. Ya. Terus bantu mereka menggambarkan masa depan. Seperti itulah mau jadi apa di masa depan. Dan mereka sendiri mempunyai apa school assignment, apa yang kamu mau lakukan? Dikatakan I like to be an inventor. Jadi untuk mau invent sesuatu. Kenapa? Karena itu memberikan satu kepuasan dalam diri kita. Nah, biar dia mau jadi inventor, mau jadi insinyur, jadi apa, pokoknya dia menjadi berkat bagi anak. Jadi kita bantu mereka untuk menggambarkan apa yang akan mereka terjadi pada masa depan. Menggambarkan masa depan dengan istilah yang emosional, yaitu wah, sukacita, menyenangkan ya. Satu sukacita yang besar sekali kalau misalnya bisa jadi inventor. Jadi inventor ya. Satu sukacita di surga ya, kita akan hidup bersama-sama ya, dan kita perlu mengenal, belajar tentang firman Tuhan setiap hari. Senantiasa. Makanya kita dapatkan kadang-kadang cucu kami yang kecil itu ya, bawa-bawa Alkitabnya kemana-mana ya, dan dia suka baca Alkitab. Umur 8 tahun mulai dari 8 tahun sudah selalu bawa Alkitab. Tapi ya. Dia Alkitabnya adalah Alkitab for children, untuk anak-anak. Jadi dia bilang, I like to read this one, Oma. Bagus. Biar dia itu kita puji akan dia punya perbuatan itu. Oke. Kemudian ada 5 bahasa kasih yang kita pernah bahas, tetapi kita untuk kembali apa? Untuk tekankan ini kepada anak-anak. Kepada anak-anak ya. Yang pertama kata-kata pendukung. Jadi encourage, encouragement. Pujian ya kepada anak-anak itu sangat penting sekali, dorongan ya yang mendukung akan apa yang dicapai oleh anak-anak penting sekali. Nah, kemudian kita kedua, harus ingat yang kedua, saat-saat yang mengesankan. Oh, bagaimana anak-anak suka itu kemana? Anak-anak suka kalau kita bersama-sama dengan mereka ya. Jadi misalnya family vacation. Jadi mengesankan. Wah, enak sekali waktu kita pergi family vacation. Biarpun hanya mungkin pergi ke zoo ya, ke kebun binatang, melihat apa. Tapi itu anak-anak yang saat-saat yang mengesankan itu perlu dilakukan periodically. Jadi berkala. Jangan hanya sekali saja seumur hidup. Kemudian apa yang menyenangkan anak-anak? Oh, mereka senang kalau terima hadiah. Jadi kita berikan hadiah. Tetapi ingat hadiah itu tidak selamanya
materi, ya. Tetapi pelukan, ya, ciuman, ya, itu pun sangat berharga. Main bersama-sama dengan anak-anak, itu senang sekali mereka, ya. Kemudian kita juga perlu kasih pelayanan. Kita menolong dia, dia menolong kita. Ya, misalnya kalau dia minum, let oma take it for you, ambil untuk dia punya minuman. Nanti dia bilang, oma, saya sering sekali kalau kita sudah habis makan, ya kita kan harus lap meja dan semuanya. Akak dia bilang, oma, can I help you? Bisa saya tolong? Biarlah dia lap, mungkin pun nggak terlalu bersih ya. Kita orang tua sering katakan, sudah kamu main, biar saya lap aja sendiri. Itu satu pendidikan yang tidak baik ya. Biarkanlah dia lap itu, biarpun kurang bersih, tapi dia mempunyai kesempatan untuk melayani sama-sama. Jadi kita ajar anak-anak itu untuk melayani. Ya, dan merasakan sukacita dengan itu. Kemudian sentuhan fisik ya, kembali itu penting. Pelukan, ciuman dan sebagainya sangat penting sekali. Baik, itulah pelajaran kita, dan sekarang saya rasa sudah waktu untuk tanya jawab ya. Baik, terima kasih banyak Pendeta dan Mem untuk materi yang telah disampaikan. Saya rasa udah bagus sekali ya Kak Eva. Bukan cuman hanya untuk orang tua, bahkan calon orang tua mungkin juga bagus untuk mendengar materi ini Kak Eva. Oh, jadi Elon udah belajar banyak ya sebagai calon orang tua nanti ya. Udah cukup belajar lah atas materi yang udah diberikan. Oke, jadi ternyata bukan cuman dari kita aja nih Kak Eva yang antusias dengan materi ini. Ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan. Betul. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan nih Elon dan juga para pemirsa sekalian, kami juga masih menunggu pada para pemirsa yang ingin bertanya juga seputar topik kita malam hari ini, yaitu disiplin anak dengan kasih. Kalian bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar yang ada di YouTube ataupun melalui dari call center Hope Channel Indonesia yang nomornya tertera di layar kaca Anda. Kita akan kembali untuk membahas pertanyaan ini, tetaplah bersama kami di Obsesi Hati. Surga hidup suci oleh iman padamu, penghiburan dalam susah karena Yesus sertaku, penghiburan dalam susah karena Yesus sertaku. Selalu akan nyanyi, Tuhan sudah pilih.
Kembali lagi di Obsesi Hati, dan kita masih membahas yaitu disiplin anak dengan kasih. Dan saat ini kita telah memasuki sesi tanya-jawab, dan Ellen sudah banyak masuk pertanyaan ya saat ini ya. Pastinya, Kak. Nah, ada beberapa pertanyaan yang bisa disampaikan nantinya akan dijawab oleh pendeta dan juga mem. Mungkin Ellen bisa bacakan pertanyaan yang pertama nih. Oke, kita masuk dalam pertanyaan pertama ini ya, pendeta. Pertanyaannya seperti ini. Bila lebih baik untuk tidak menghukum atau menghajar, jadi bagaimana kita memahami ayat berikut dalam Amsal 13 ayat 24? Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Terima kasih pendeta. Mungkin pendeta bisa kasih masukan ini sesuai dari ayat yang sudah diberikan. Itu tidak selamanya berarti menghajar, tetapi adalah mendisiplin. Oke, jadi ini satu perkara yang sangat penting, bahwa orang tua harus siap dan perlu untuk disiplin anak kalau anak itu nakal, ya. Tetapi jangan corporal punishment. Itu adalah satu perkara yang memberikan resiko-resiko yang buruk, ya, untuk pengembangan anak itu sendiri. Ya, dan seperti yang kita sudah bahas tadi, ya, jadi lebih minder anak-anak, takut, merasa takut, kemudian dia menurut hanya oleh sebab perasaan takut, ya. Kemudian juga memberikan suatu risiko untuk masa depan, bahwa pemukulan adalah satu solusi untuk suatu permasalahan. Ya. Jadi kembali satu kita ya, hal yang kita harus ketahui, bahwa suasana itu berbeda dari waktu ke waktu, ya. Masa kita kanak-kanak itu tidak ada televisi, tidak ada gadget, tidak ada kesempatan-kesempatan yang lain. Tetapi kalau sekarang anak-anak itu mempunyai berbagai macam pilihan dalam kehidupan, ya, dan sering semua itu menyebabkan mereka tidak mudah juga untuk cepat dewasa dapat mengerti. Itulah sebabnya orang tua harus bijaksana. Dan kata daripada menghajar di situ, itu adalah berarti disiplin. Oke, terima kasih banyak pendeta dan mem. Jadi ayatnya di sini bisa dikatakan menghajar di sini itu bukan hajar pakai tongkat ya. Pakai tongkat, ternyata tapi adalah mendisiplin ya, seperti yang tadi sudah dibahas. Berikutnya ada pertanyaan kembali. Selamat malam pendeta dan mem. Kedengarannya asik sekali atau mudah sekali teorinya, tetapi dalam praktekannya agak sulit menerapkannya. Anak saya sudah berulang kali saya ingatkan untuk sesuatu hal yang tidak harus dilakukan, tapi justru dia melakukannya kembali. Bahkan dia akan lupa bahwa kemarin dia telah ditegur atas kesalahannya dan mengulang lagi hari ini. Bagaimana cara saya untuk menghadapi anak yang seperti ini? Jadi udah dinasehatin, tapi masih diulang lagi. Dinasehatin masih berulang lagi dilakukan. Gimana nih pendeta dan mem? Jadi sebenarnya ini anak itu harus diambil dia punya privilege. Apa privilege-nya? Misalnya apakah dia bisa menonton program anak-anak cilik ini? Jadi kita katakan, mama dan papa nggak suka kamu buat begini karena ini adalah kesalahan kamu. Jadi ingat lagi the law of cause and effect, hukum sebab dan akibat. Jadi anak itu harus tahu kenapa dia tidak dikasih privilege untuk nonton ini program, karena dia sudah melakukan ini, akibatnya jadi begini. Jadi supaya dia mengerti, kalau dia ulang-ulang itu mungkin belum lengket di kepalanya hukum sebab dan akibat. Oke, satu poin yang saya ingin sampaikan ialah anak ini melakukan hal yang salah, kemudian orang tua kasih nasihat, kemudian dia buat lagi, kasih nasihat lagi. Ya, ada beberapa perkara yang sangat penting yang kita harus ingat. Anak itu kadang-kadang masih belum siap untuk ya, untuk mengerti. Ya. Oleh sebab kita sudah bahas tadi bahwa dia punya pengembangan otaknya masih terlalu dini. Nah, untuk itu anak ini harus diajar untuk berpikir. Oke. Jadi melanggar ini kenapa? Ya. Jadi bukan kata kamu kalau nasihatkan itu sama seperti kuliah, ya, kamu harus begini-begini dan sebagainya. Tetapi kita coba membuka anak ini untuk pikirannya. Ya. Kesempatan ini ya ada konsekuensi untuk suatu pelanggaran. Ya. Kenapa harus ada konsekuensi oleh suatu pelanggaran? Oleh sebab
ya, tindakan yang salah ini memberikan suatu akibat yang jelek, buruk ya, ya, untukmu dan juga untuk keluarga dan sebagainya. Ya. Jadi juga kembali seperti tadi kita sebutkan dengan cara bertanya, ya, dengan cara yang bertanya, kemudian coba diajak untuk melihat keuntungan daripada menurut dan bagaimana resikonya kalau tidak menurut. Ya, maka ini bisa mengajak anak ini dari tindakannya yang salah itu untuk berpikir, ya, ya, untuk berpikir, emosi dibawa untuk berpikir bukannya untuk suatu action. Ya, ini adalah satu hal yang sangat penting yang harus dikembangkan. Tetapi kalau seandainya anak ini kembali juga melanggar dan sebagainya, ya, konsisten, ya, harus konsisten dengan peraturan, ya, dan ingat bahwa kita harus dapat mengerti akan anak-anak ini mungkin masih masih belum bisa untuk mengontrol dirinya, ya, saya tidak tahu ini umur berapa dan sebagainya, tetapi ini masalah peraturan dan disiplin itu harus sudah mulai dari kecil, ya, mulai dari bahkan bayi, ya, kalau misalnya anak itu menangis terus oleh sebab kemauannya tidak terpenuhi, kita harus, biarkan aja dia menangis. Kita kadang-kadang harus tetap membiarkan dia untuk menangis ya. Ya, dia tahu bahwa dia tidak bisa dapat kemauannya dengan menangis. Iya, kadang-kadang kami katakan kepada anak itu, ya, adalah kata-kata begini, ya, crying accomplish nothing. Jadi dia tahu bahwa dia tidak bisa menangis. Yeah. Nah, seperti yang tadi kita katakan anak-anak itu, dia misalnya rengek-rengek ya karena mau minta minta permen untuk dibeli. Padahal kita tahu permen itu nggak baik ya. Jadi biasanya anak itu tahu di depan orang pasti mama akan kasih karena malu, malu anak itu nangis. Tapi kita akan bilang anak itu, kamu begini-gini. Kita tarik anak itu keluar. Biar bagaimanapun, kamu harus mendapat disiplin. Karena kamu tahu bahwa ini tidak baik untuk menangis lagi di depan orang, supaya itu tetap konsisten. Tapi sering orang tua karena malu, jadi bilang, oh udah, kita beli aja supaya ini. Jadi anak itu tahu bahwa inconsistency itu bisa dia mengambil advantage, mengambil peluang untuk tidak menurut, ya, dan sebagainya. Jadi ingatlah orang tua, biar berapa kali dia tetap berbuat yang salah, tetap kita harus disiplin, konsisten. Oke, kembali mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan ya. Baik, terima kasih pendeta untuk jawabannya. Berarti kita mungkin orang tua nantinya mungkin harus konsisten ya. Harus konsisten, betul. Iya, berikutnya Ellen. Oke, berikutnya mohon nasihatnya pendeta bagaimana mendisiplin anak yang kecanduan narkoba. Waduh. Bagaimana pendeta? Ini adalah sesuatu perkara yang sangat berat sekali. Dan yang pertama adalah kalau orang sudah kecanduan narkoba, itu berarti bahwa ada hal-hal yang telah dibuat dari kecilnya yang rupanya yang menyebabkan dia sampai merasa perlu untuk mendapatkan kepuasan melalui narkoba. Ya. Ada sesuatu yang painful, ada sesuatu yang menyakitkan di dalam hatinya, sehingga dengan obat itu dia merasa itu yang menyakitkan itu akan hilang. Iya. Dan kalau sudah kecanduan narkoba itu artinya sudah lebih lanjut. Besar. Okay. Nah, kembali. Ya, kalau seandainya dan biasanya juga saya ingin sebutkan juga di sini ialah bahwa sebelum kena narkoba biasanya sudah kenal rokok dulu. Ya. Sebab rokok adalah gateway drug. Ya, gateway. Okay. Jadi nah kenapa sampai dia merokok? Ya juga oleh sebab mungkin perlu artinya kurang perhatian daripada orang tua terlalu sibuk, sakit. Ya. Kemudian dia merasa sakit hati dan sebagainya ataupun oleh sebab pengaruh daripada lingkungan. Nah, kalau begitu, ya, kalau dia sudah sampai sempat kepada narkoba, hanya kuasa Tuhan yang bisa menyebabkan ia bisa mengalahkan itu narkoba. Ya. Kita ambil contoh saja, misalnya alkoholik anonymous. Ya. Sebab alkohol termasuk di dalam drug. Ya. Ya. Jadi alkohol, jadi ada 12 points yang harus dilalui, langkah-langkahnya. Ya. Dan salah satu poin ialah bahwa tidak bisa
Ya, mengatasinya tanpa ini Tuhan. Tanpa kuasa Tuhan. Ya. Kemudian perlunya pergaulan, ya, artinya yang sehat dan sebagainya, dan usaha untuk meninggalkan bersama akan hal ini, tetapi hanya dengan kuasa Tuhan, dengan doa, ya. Kalau mau masalah disiplin, ya, coba disiplin mungkin tetap juga privilege yang diambil, ya. Jadi misalnya, ya, maaf ya nak, ya, ya, sekarang ya tidak boleh pakai HP ya. Ya, jadi kenapa oleh sebab ini mempunyai pengaruh-pengaruh yang buruk ya. Tetapi bagaimana kalau misalnya disiplin untuk sesuatu perkara yang lebih produktif ya. Misalnya mengambil waktu untuk belajar, mengambil waktu untuk bekerja di kebun ya. Tetapi orang tua bisa ikut bersama-sama untuk bekerja di kebun ya, ataupun untuk melakukan sesuatu kegiatan yang positif sehingga dia akan sibuk dan tidak ada waktu untuk narkoba ya. Jadi physical exercise ya, dan orang tua harus bersama-sama ya, perhatian. Betul-betul perlu full time yang penuh ya untuk seperti mengambil waktu full dengan dia ya untuk bersama-sama ya untuk kegiatan bersama dan sebagainya. Jadi dia merasa ada kasih sayang dari orang tua. Oke. Saya merasa ini satu hal yang sangat penting dan mungkin kita perlu pembahasan khusus tentang soal ini. Ya. Oke, Pendeta. Ini pembahasan khusus nanti bisa kita diskusikan kembali di Obsesi Hati mengenai bagaimana mendisiplinkan anak yang terkena narkoba ya, atau supaya anak tidak kena narkoba. Nah, berikutnya ada pertanyaan kembali nih dari Jakarta. Saya pernah dengar seminar yang mengatakan bahwa orang tua tidak boleh bilang tidak boleh ke anak-anaknya. Jadi ada satu seminar yang mengatakan jangan sering-sering larang-larang sama anak, jangan sering-sering bilang tidak boleh, tidak boleh. Apa anggapan pendeta dan ibu mengenai hal ini? Memang kita diajar, kita harap untuk membuat satu hal yang positif. Ya. Jadi larang is negatif. Ya, ya melarang. Kita harus mengerti, mungkin saya harus kasih tahu latar belakang kenapa 10 hukum itu diberikan. Ya. 10 hukum itu kan banyak negatif. Ya. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menjadi saksi dusta. Ya. Kenapa itu? Sebab mereka baru saja keluar dari perbudakan. Perbudakan Mesir. Jadi mereka, Tuhan menuntut sesuatu perkara yang simple, yang tapi simple, yang minimum. Okay. Yang minimum, jangan ini, jangan itu, dan sebagainya. Tetapi kita harus lihat 10 hukum itu dari segi yang positif. Jadi bukannya jangan membunuh, tetapi bagaimana? Mengasihi satu sama lain. Mengasihi. Ya. Kemudian jangannya, bukannya untuk mencuri, tetapi justru menolong orang lain. Ya. Jadi memberikan pertolongan kepada orang lain. Jadi bukannya tidak membohong, tetapi memberikan kata-kata pujian, ya, kata-kata mendorong, dan mengabarkan kabar kebenaran, misalnya. Jadi itu satu perkara yang positif. Okay? Jadi cara yang terbaik, ya, memang adalah dengan hal yang sangat positif. Ya. Jadi anak selalu ingat kepada yang positif, ya, dan tidak ingin melakukan satu perkara yang negatif. Ya. Ya. Dan ingat selalu, kalau kita larang dan tanpa memberikan pengertian kenapa, the law of cause and effect, hukum dari sebab dan akibat, itu sangat penting. Kalau dia tidak tahu kenapa dia dilarang untuk itu, di luar daripada penglihatan orang tua, misalnya dia lagi pergi entah vakansi ya ke Bandung, orang tua nggak ada, dilarang nggak apa-apa lah, orang tua kan nggak lihat, dia kan melakukan hal itu, sebab dia nggak ngerti kenapa dia nggak boleh dilakukan. Jadi kita sebagai orang tua ingatlah selalu untuk memberikan pendidikan kepada anak dengan memberikan kenapa sebabnya tidak boleh lakukan ini, sebab akibatnya apa, dan kita kasih tahu efeknya nanti apa. Jadi biarpun dia jauh dari orang tua, dia akan selalu ingat itu, dan dia tidak akan lakukan. Dan ajarkan sesuatu perkara yang positif yang memberikan kebahagiaan kepada anak itu, dan juga kepada orang tua, dan juga kepada lingkungan. Ya. Yeah. Jadi faktor kebahagiaan itu adalah satu faktor yang sangat penting sekali. Kita untuk penjelasannya, dan mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bandung. Putri kami saat ini SMA dan berpacaran dengan laki-laki yang membawa
pengaruh buruk untuk dia. Namun putri kami tidak mau memutuskan pacarnya. Setelah kami nasihati, apakah boleh kami orang tuanya mendisiplin putri kami dengan tidak izinkan dia untuk keluar rumah? Silakan pendeta. Iya. Sebelum tingkat itu, ya mungkin orang tua memberikan berbagai macam bimbingan dengan sistem pertanyaan. Ya, jadi tanya kepada misalnya anak anak ini namanya Linda ya, ya Linda itu artinya cantik dalam bahasa Spanyol. Oke, Linda, ya apakah suami yang bagaimana yang engkau harapkan dalam kehidupan? Ya. Suami yang bagaimana yang akan memberikan kebahagiaan bagimu? Ya. Jadi biarlah anak ini bisa berpikir. Berpikir. Ya. Jadi ya suami yang akan memberikan bagian. Kadang-kadang anak ini, oh saya mau seperti suami yang seperti papa. Oke. Kemudian kira-kira sifat-sifat apa yang kamu inginkan dari seorang suami? Ya. Nah, dengan keadaan yang demikian, dia ya, bisa berpikir. Ya, bisa berpikir dan biarlah dia mempunyai satu pemikiran ini. Jadi kalau kemudian sebagai gantinya menuduh, ya katakan seperti kalimat ya bahwa apakah tindakan ini, sebutkan kelemahan pada pengaruh itu, apakah itu adalah satu perkara yang baik menurut Linda? Ya. Misalnya anak ini jadi suka membohong. Oke. Kemudian sudah diketahui bahwa itu membohong. Ya. Jadi atau ketemu dengan laki-laki itu curi-curi, oke, dan sebagainya. Ya. Apakah itu yang you harapkan dalam hidup? Ya. Kemudian apa yang terjadi dengan pergaulan ini, ya. Kemudian coba bandingkan dengan mereka yang tidak mendengar kepada orang tua yang akhirnya menyesal, ya, oleh sebab dia jadi hamil sebelum menikah, ya, dan akibatnya menderita semua tujuan hidup. Itu cita-cita itu hilang sama sekali, buyar. Buyar ya. Jadi mungkin saja anak ini mempunyai suatu emosi, ya. Dia rasa dia cinta, walaupun mungkin itu hanya satu infatuation, ya. Jadi mungkin saja dia merasa yang demikian, ya. Tetapi harus dari emosi dibawa kepada berpikir, ya. Baru akan dibawa untuk bertindak. Kalau dari emosi langsung bertindak, ya, maka itu yang menyebabkan hal yang sangat negatif, sebab dia bertindak ya juga oleh sebab emosinya. Jadi kalau misalnya langsung dia dikatakan tidak boleh keluar, ya tidak boleh keluar dari rumah ini, langsung emosinya adalah apa? Marah. Jadi kalau misalnya marah, ya maka itu tidak solve the problem, tidak menyelesaikan masalah, tapi dia tetap memikir dan coba akan berhubungan dengan orang itu. Tetapi diajak untuk berpikir dan berdiskusi. Orang tua harus mengambil waktu, untuk sampai anak ini bisa melihat, ya, bahwa tindakan ini adalah sesuatu hal yang salah, yang salah, ya. Dan kalau kata, wah, oh, dia pasti akan berubah, ya. Itu satu kalimat yang umum. Kemudian katakan, pengalaman menunjukkan bahwa ya suami yang demikian itu adalah tidak akan berubah, laki-laki tidak akan berubah, wanita yang akan berubah, ya. Ya. Tetapi laki-laki tidak berubah, ya, umumnya, ya, hanya dengan kuasa Tuhan. Kemudian jadi berikan faktor-faktor yang ini sampai anak ini dapat berpikir, mengerti ya. Kemudian tanyakan kepada dia waktu dihukum, ya. Kalau begitu mungkin Linda lebih bagus untuk jangan keluar rumah dulu, ya. Ya. Langsung katakan tidak boleh keluar rumah. Ya. Gantinya langsung demikian, bagus untuk tidak keluar rumah, untuk coba
mengambil waktu lebih banyak untuk belajar, ya, supaya jangan dipengaruhi oleh emosi itu, oleh perasaan. Sebab kalau perasaan itu tidak mudah untuk dapat dikendalikan, ya. Tetapi harus perasaan itu, ya, diberi di bawah kungkungan pemikiran yang sehat, pemikiran yang logik, ya. Dan pemikiran yang logik itu sangat penting sekali sehingga anak mengambil keputusan, ya, bukan di bawah emosi tetapi di bawah logikanya, ya. Dan hal yang sangat penting adalah menurut akan kehendak Tuhan, artinya hubungan dengan Tuhan. Mungkin kita bisa singgung tentang ini, frontal lobe. Ya. Ada frontal lobe itu yang tidak bisa memikirkan yang baik. Ada perkara-perkara yang menyebabkan tidak bisa membuat keputusan yang baik. Kenapa? Yang mengganggu frontal lobe, kopi, ya, alkohol. Ya, kemudian tidak tidur cukup, ya, makanan kurang sehat. Tetapi yang bisa mengembangkan orang itu berpikir dengan baik, ya, pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat, alam, firman Tuhan, ya, doa, ya. Jadi ini menyebabkan kita bisa mempunyai frontal lobe yang baik, mempunyai pikiran yang sehat, tidak di bawah emosi, ya. Jadi kalau mau katakan jangan keluar dari rumah, biarlah dalam bentuk suatu pertanyaan, ya. Dan ada konsensus bersama-sama dengan dia. Jadi Linda, oleh sebab kalau keluar rumah, ya, ada kemungkinan terpengaruh. Padahal ini kan kita sudah lihat bahwa dampaknya yang buruk, ya. Jadi bagaimana kalau tidak keluar rumah? Jadi hukuman itu juga atas persetujuan bersama-sama dengan anak ini. Dan kalau umpamanya tidak keluar rumah, kita harus ada alternatif di rumah, itu ngapain? Mengerjakan sesuatu yang positif, ya. Apakah itu mau masak lah, apakah kita mau menjahit lah, atau kita mau melihat, menonton yang baik, ya. Jadi ada sesuatu yang alternatif yang harus dia buat di rumah sehingga dia akan merasa tidak terlalu susah untuk tinggal di rumah. Oke, mudah-mudahan menolong, ya, penjelasannya yang panjang. Pendeta, sangat jelas sekali bagaimana peran orang tua, ya, Kak, ya, Pak, pastinya, ya. Harus meluangkan waktu untuk anak-anak, gitu. Dan berdiskusi juga dengan anak-anaknya, ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Bagaimana apabila kita melihat anak orang lain yang berlaku tidak baik? Apakah kita harus menyampaikan atau menegur anak itu secara langsung? Atau kita komunikasikan terlebih dahulu dengan orang tuanya? Ini kira-kira bagaimana, Pendeta? Ya, dengan sendirinya kita mau lihat itu anak orang lain itu siapa, ya. Kalau itu adalah anak saudara kita sendiri, ya, ya memang anak orang lain, ya. Namun kita tetap juga harus dapatkan persetujuan daripada orang tuanya, ya, ya. Jadi hubungan dengan orang tua, jadi komunikasi dengan orang tua, ya, itu sangat penting sekali supaya jangan kita mengambil hak orang lain, ya. Jadi kalau menegur atau mendisiplin, umumnya orang tidak suka kepada teguran, ya. Yang sangat penting adalah mendisiplin anak itu, ya, dan yang berhak untuk berbuat itu adalah orang tua. Ya. Tetapi kita harus menyadari bahwa it takes a whole village to raise a child. Kita diperlukan komunitas untuk mendidik anak ini. Makanya kan kita kalau bayi itu, kalau di gereja bayi itu sudah apa, kita minta didoakan. Kenapa? Supaya kita secara gereja sama-sama pendidikan. Jadi kalau umpamanya dia lihat oh ini kurang baik, bisa dia sampaikan itu kepada orang tuanya supaya orang tuanya itu mendidik anaknya. Iya. Oke. Jadi kembali lagi harus dengan izin orang tuanya, iya, dan langsung sekali kepada anaknya. Oke, kita akan lanjut pertanyaan berikutnya, Pendeta. Mau bertanya, jika selama ini anak sering dipukul dan dia tumbuh jadi anak yang hanya taat karena takut dihukum saja, kira-kira Pendeta, apa ada tindakan yang dapat dibuat orang tua untuk membentuk anak ini kembali menjadi anak yang taat karena kasih, bukan karena takut? Dan sampai umur berapa anak bisa dibentuk kembali menjadi anak yang patuh pada orang tua? Terima kasih, Pendeta. Mungkin bisa pendapatnya, Pendeta, mengenai tentang case ini. Oke, terima kasih. Ini satu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Yeah.
Itulah sebabnya, maka yang pertama adalah kedua orang tua harus sepakat. Lebih dahulu. Kita tahu bahwa selama ini kita sudah salah. Ya. Jadi bagaimana kita coba didik dengan ini. Oke, jadi kalau orang tua sudah setuju, dan sekarang mulai orang tua memberikan teladan. Ya. Jadi orang tua juga tidak gampang, artinya bapak marah-marah sama istrinya dan sebagainya, itu bukanlah satu hal yang sangat baik. Okay. Children learn by modeling. Yeah. Anak-anak belajar dengan teladan yang diberikan orang tua. Yeah. Jadi kalau orang tua sudah bertekad bersama-sama, ya, kemudian sekarang kita coba tunjukkan ya kepada anak-anak itu, ya, sekarang disiplin dengan kasih sayang. Oke. Okay. Jadi nak, ya. Sekarang kalau misalnya ada pelanggaran ini, ya inilah dia punya akibatnya ya. Boleh ya, kita coba minta pendapat ya. Setuju ya? Oke, setuju. Jadi hasilnya itu artinya pembatasan daripada kegiatan anak itu juga adalah atas persetujuan daripada anak. Oke, setuju. Jadi kalau terjadi suatu pelanggaran ya, maka anak itu tahu bahwa ia harus mendapatkan disiplin. Jadi tetapi kembali, disiplin itu bukanlah suatu pukulan. Ya. Privilege-nya yang diambil. Ingat, yang terbaik adalah untuk mengajar anak-anak sebab dan akibat. Itu yang paling bagus, sebab dia mempunyai internal motivation, bukan external motivation. Oke. Okay. Jadi kemudian ditanyakan tentang usia berapa. Ya, ya, ingat saja kalau dahan pohon itu masih lembut, ya, masih muda, lebih mudah. Ya. Tetapi kalau seandainya sudah tua, kemudian mau dibelokkan, itu jadi patah. Jadi tapi kasih sayang, ya, namanya kasih sayang itu tidak ada batas kepada usia. Ya. Jadi anak ini akan tetap merasai bahwa orang tua itu dikasih. Pada saat dulu dipukul, yang menggunakan pukulan, anak itu pun harus tahu bahwa ia dipukul oleh sebab dikasihi. Oke. Okay. Nah, sekarang kita coba tidak memberikan pukulan, apalagi ya kalau anak itu ada waktu masalah pukulan masih diizinkan. Misalnya Jim Dobson itu lebih kurang 40-an tahun yang lalu, dia juga berkata bahwa anak di atas 10 tahun tidak boleh dipukul. Ya, kenapa? Sebab itu akan merendahkan dia punya nilai dirinya. Namun sekarang kita justru hindarkan pukulan walaupun kecil, ya. Tetapi selalu gunakan time out, ya. Itulah yang terbaik itu. Time out yaitu ya, kesempatannya yang dikurangi, ya. Itu adalah akibat suatu pelanggaran, ya. Jadi itu harus dicabut dia punya time out, ya. Dan itu tidak tergantung kepada suatu usia. Oke. Okay. Kapan saja selama itu sudah ada persetujuan dan diketahui pelanggaran itu time out-nya apa, artinya konsekuensinya adalah apa, ya. Itu sudah harus dicuri sebelumnya. Oke. Okay. Jadi jangan khawatir untuk mengasihi, sebab kasih itu tidak terbatas, ya, tidak harus dibatasi. Jadi kita tunjukkan kita punya kasih sayang dengan disiplin dan penuh kasih sayang. Terima kasih pendeta, udah jelasnya. Sangat jelas. Dan ini ada pertanyaan yang ada sangkut pautnya dengan pertanyaan yang sebelumnya. Oh, iya. Bagaimana menyadarkan orang tua bahwa mereka sudah salah mendidik anak sejak kecil sampai saat sudah dewasa masih melakukan kekerasan seperti tempeleng, menendang, dan lain sebagainya terhadap anak tersebut, dan saat ini anak tersebut sudah bertumbuh dewasa dan dia mempunyai trauma. Dan bagaimana caranya menyembuhkan trauma kekerasan dari orang tua ke anak itu sedangkan dia sudah dewasa? Terima kasih pendeta dan mem. Ya, ini orang tua juga harus tahu bahwa orang tua ini sudah membuat kesalahan yang besar dan orang tua harus bersedia untuk meminta maaf kepada anaknya. Ya. Dan ya, dia harus, kita harus timbal balik, jangan kita pikir bahwa orang tua itu tidak pernah membuat kesalahan. Itu adalah salah satu kepercayaan dulu. Orang tua tidak pernah berbuat salah. Loh, orang tua kan manusia juga, dia bisa berbuat salah. Jadi ini satu sangat penting, ya. Tidak, artinya justru dalam keadaan seperti demikian orang tua harus bersedia, ya, untuk minta ampun, untuk meminta maaf dari anak yang telah dilaksanakannya.
nggak ada untuk suatu kesalahan yang telah dibuatnya. Jadi diharapkan bahwa tindakan itu bisa menghindarkan akan trauma tersebut, ya. Bisa memperbaiki. Dan kembali orang tua ya apa yang suka main untuk main tempeleng, main pukul, tendang, dan sebagainya. Ya, tendang, ya. Itu bukanlah tindakan yang Kristiani, walaupun dikatakan wah ini berdasarkan Alkitab. Itu adalah satu pengertian Alkitab yang salah. Ya. Yang selalu ditemukan oleh Alkitab. Ya adalah kita harus mengasihi, ya. Kemudian lakukanlah apa yang kamu mau orang lain lakukan kepadamu. Kita tidak mau untuk dipukul, maka kita pun jangan untuk memukul, ya. Tetapi kembali perlunya pendidikan, mendidik akan anak, gunakanlah disiplin dengan kasih sayang. Baik, kembali lagi dengan kasih sayang ditekankan, ya. Kembali. Jadi orang tua juga harus minta maaf juga ya kalau salah. Betul. Jangan cuma anak doang yang minta maaf. Benar-benar. Ya, betul, betul. Jadi kita kembali ke pertanyaan berikutnya ini, Pendeta dan Mem. Bagaimana mengatasi anak yang sering kali emosi? Terbalik juga nih, biasanya orang tua ini anak bagaimana ya? Anak yang mengatasi anak yang sering sekali emosi? Silakan Pendeta. Okay. Terus tanya sama anak itu, kenapa dia? Jadi emosi itu kadang-kadang ya oleh sebab temperamen. Kita ingat temperamen tempo hari. Kolerik. Kolerik itu emosinya marah, ya. Tetapi kalau kemudian melankolik, emosinya menangis. Okay. Jadi emosi adalah sebagian daripada manusia, daripada temperamen, dan itu adalah sebagian daripada kemanusiaan, ya. Jadi kita dapat mengerti kalau orang itu memang mempunyai sifat yang emosi dan sebagainya, oleh sebab dia punya apa temperamen demikian. Nah, sekarang yang sangat kita harus ingat ialah jangan sampai dari emosi langsung kepada aksi. Ya, dari emosi kepada tindakan. Jadi dia marah-marah, kemudian akhirnya dia lari dari rumah, ya. Kemudian atau mungkin dia pukul dia punya meja, ya. Itu artinya dari emosi kepada tindakan. Kita sebagai orang tua harus bimbing dari emosi kepada berpikir. Oke. Nah, berpikir secara sehat dan menggunakan dia punya frontal lobe. Jadi gunakan pertanyaan, ya. Tanya, apakah ini kemarahan ini tepat, ya? Apa permasalahannya sebenarnya? Apakah amarah itu akan mencapai sesuatu tujuan kita, ya. Banyak orang berpikir, saya tahu seorang yang pemarah, kepada siapa dia marah, ya. Oleh sifatnya pemarah, kepada pegawai dia marah, dan kepada orang di gereja, kepada pendeta dia marah. Dia pikir pendeta itu adalah dia punya pegawai. Kepada istrinya pun akhirnya seperti dia punya pegawai, ya. Jadi sifat untuk selalu marah, ya. Dipikir marah itu adalah senjata yang ampuh. Kenapa? Sebab dia punya cara berpikir, ya. Dia punya frontal lobe. Frontal lobe masih belum dewasa, walaupun mungkin dia seorang yang sudah berumur sekalipun bertua. Jadi emosi itu tidak selamanya berasalnya pada usia. Walaupun sudah usia 25 tahun, lebih mudah untuk dapat mengontrol diri, sebab dia punya otaknya itu sudah berkembang dengan dia. Tetapi otak yang telah mendapatkan nurture, yaitu pembinaan rohani yang baik, ya. Kalau tidak, ya, akan selalu muncul kembali, ya. Jadi untuk itu, ya, kembali harus diajak, artinya perlu dibimbing ini anak, ya. Jangan langsung kita lihat bahwa itu adalah sesuatu perkara yang fatal, ya, tetapi kita harus lihat adalah anak yang memerlukan pertolongan. Jadi misalnya, kalau kita marah-marah saja, ya, nanti bagaimana di kantor, ya? Kalau jadi bos, ya, bagaimana kalau pegawai, ya, ada anak-anak yang marah-marah sama bosnya, ya, dikeluarin, ya, ya. Bagaimana kita akan sukses kalau kita itu selalu dibawa oleh emosi, ya. Jadi kalau gitu, ya, emosi itu harus dikekang dengan baik. Bagaimana caranya pengekang, ya? Pertama, dengan senyap
tidur cukup, makanan, makanan daging misalnya menyebabkan emosi lebih besar sebab adanya adrenalin itu daging waktu mau di waktu binatang itu mau disembelih apa yang terjadi dia keluarkan banyak adrenalin dan adrenalin itulah yang dimakan oleh orang yang makan daging jadi akibatnya temperamennya jadi lebih tinggi. Jadi makanan, ya. Kemudian tidur, exercise itu memberikan endorfin, jadi lebih alam, tenang. Ya. Jadi suasananya itu lebih kondusif untuk pengembangan anak-anak ini untuk mengontrol emosinya. Okay. Wah, maafkan ini waktu sudah berjalan sangat cepat, keenakan jawab pertanyaan. Mem, malam hari ini pembahasannya sangat menarik dan banyak sekali pertanyaan yang disampaikan kepada dari pemirsa kepada kita pada malam hari ini. Dan untuk pada apa ya menutup acara kita malam hari ini, mungkin Pendeta dan Mem bisa sampaikan kesimpulan singkat mengenai topik pembahasan kita, bagaimana mendisiplin anak dengan kasih. Jadi kembali kita harus mempunyai dasar yang sangat penting, yaitu kasih. Kemudian di dalam menggunakan akan kasih, kita jangan pernah lupa ya akan prinsip-prinsip yang sangat penting ya. Jadi kita harus pikirkan perasaan anak, kita harus mengajukan pertanyaan dan mengubah tingkah laku, ajarkan keterampilan untuk mengubah tingkah laku yang negatif, gunakan kalimat singkat dan fokus kepada yang positif ya. Itu adalah satu perkara yang sangat penting sekali. Dan ingat ya, fokus kepada yang positif itu ada beberapa yang sangat penting ya, yaitu bahwa anak itu peka kepada harapan daripada orang dewasa. Itulah sebabnya kita harus selalu memberikan bagaimana pengaruh tindakannya itu kepada masa depan ya. Sering memberikan pujian itu sangat penting, dan sangat penting adalah orang tua harus menjadi teladan yang baik dan juga dekat dengan Tuhan. Dan ingat, maaf kalau salah. Ya, kalau salah minta maaf, tetapi harus minta akal budi daripada Tuhan supaya memberikan pendidikan yang tepat dengan kasih sayang. Baik, terima kasih Pendeta dan Mem, dan mungkin Pendeta atau Mem bisa langsung memimpin kita dalam doa tutup pada malam hari ini. Baiklah, sama-sama kita berdoa ya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan di mana kami dapat mendiskusikan bagaimana mendidik anak-anak ini dengan penuh kasih sayang. Mempunyai disiplin yang baik sehingga anak-anak kami dapat menjadi satu saksi yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, ini bukanlah satu perkara yang gampang, tetapi bila mana kami bergantung pada Tuhan, kami akan dapat menjadi satu contoh yang baik kepada anak-anak kami. Biarlah kalau kami telah membuat kesalahan, kami sebagai orang tua mau meminta maaf kepada anak-anak kami, dan biarlah supaya kami senantiasa dapat memberikan motivasi sehingga anak-anak ini mempunyai intrinsic motivation yang membuat mereka dapat bersaksi dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan dalam nama Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga Pendeta Kuntaraf dan juga kepada Mem Catherine Kuntaraf yang telah menjadi narasumber pada malam hari ini. Sangat bermanfaat ya bagi kita bagaimana mendisiplinkan anak dengan kasih. Kiranya Tuhan memberkati kepada keluarga Pendeta Kuntaraf. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa sekalian yang telah menyaksikan Obsesi Hati pada malam hari ini. Dan kami masih mengundang kepada pemirsa bila mana ada topik yang kira-kira ingin dibahas ataupun pertanyaan seputar rumah tangga dan juga suami istri, dapat mengirimkan ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun kolom komentar dari akun media sosial Hope Channel Indonesia. Akhir kata, saya Eva Retor. Saya Ellen Syahan. Kami undur diri dari hadapan pemirsa sekalian. Sampai bertemu kembali di Obsesi Hati minggu depan, yaitu obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Shalom.